gue saat ngeliat si ini ya, si Regal, ada di mana saat gue itu sirik ya, siriknya itu secara terpukau gitu, ngerti kan terpukau. Gue lihat, oh my god, this Regal is so perfect gitu, maksudnya cosplaynya bagus banget. Dia cowok tapi kelihatannya cantik gitu, jadi cross dressnya itu cukup bagus. Sedangkan lihat gue ini, gue kayak gembel tau gak, pakaian gue berantakan dan lain. Karena memang saat itu gue orangnya nggak ini sih, nggak begitu memperhatikan kostum gue gitu. Padahal gue lagi cosplay tapi gue nggak memperhatikan kostum gue. Tapi pas gue liat, tapi saat gue ngeliat si Regal ini, gue sempet sirik serius. Ini orang cross dress bagus banget, lebih bagus dari gue. Serius, ada di mana gue sirik kayak gitu. Iya, wow gitu. Maksudnya gue siriknya itu bukan sirik sirik negatif ya, tapi sirik itu positif gitu. Ngerti kan semacam kayak rival gitu. Ngerti kan gue pengen seperti dia gitu loh, seperti ini, ngerti gak? Make upnya bisa make up seperti dia gitu. Oh my god, she's so he's so beautiful, really. I'm not gay, but he's so beautiful. Gue beneran sirik sama dia, serius. Itu siriknya mungkin lebih ke termotivasi menjadi lebih baik tuh bang. Iya itu yang gue maksud. Siriknya itu, cemburunya itu gue jadi, ya ngerti kan, gue pengen seperti dia gitu loh. Oke, aku sama Sobat Penemang Goriki, ya seperti sebelumnya, gue pengen coba ya, dan gue sebenarnya sempet nanya-nanya juga sama teman-teman perempuan gue ya, dan bilang katanya, oh kalau si Regal ini mah dia gampang itu, kayaknya cuma pakai primer, foundation, dan dia sempet bilang dia pakai itu juga kan ya, eyeliner sama yang di sini juga nih, yang dipakai pensil gitu sedikit gitu, dan gue bilang lalu pakainya gimana? Ya begini aja, gini, dan ya saat itu gue cuma ngeliatin dia pakai doang ya, maksudnya ngeliat temen gue cara pakainya doang, tapi jadi kalau misalkan kita belajar doang tanpa praktek, nggak akan pernah berhasil kan. Jadi gue pikir ya coba, gue pengen praktek untuk melakukan itu, dan jujur aja gue baru pertama kali melakukan ini, jadi ya kalau hancur ya udah hancur lah. Dan seperti yang lo lihat di sini, gue ada banyak banget semacam kayak bekas-bekas itu, lihat bahkan di situ pun juga, jadi ya udah gue nggak tahu itu benar bisa ngilangin apa enggak sih. Oh iya, Kayaknya sih. Kok gak bisa ngeliat sumpah. Kameranya jelek. Iya sih, ini lebih putih ya. Lebih putih ya, cuman gue kalau di kamera nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada sih ini, gue bekas-bekas ini tahu, jadi jelek banget. Kalau di kamera memang nggak kelihatan, cuman oke, gue coba. Oh, I get it now. Oh, I get it now. Yeah. Gua ngerti sekarang. Oh, yes. Beneran ngilangin loh. Nggak bener-bener ngilangin sih, cuman oh my god, lu bisa lihat sebelah sini dan sekilas memang nggak kelihatan sih, cuman oh I get it now. Oke, itu beneran lucu banget sih, serius. Nah lalu biar nggak glowingnya gimana? Kan biasanya kan orang kan pada bilang kan itu ntar muka lu glowing banget kalau misalkan pakai ini loh, apa namanya, pakai kayak
tapi memang nggak agak tertutup sih jadinya sih, jadi nggak begitu kelihatan ini gue sih. Oh I get it now. Okay. Oh okay, gue ngerti sekarang. Lu bisa lihat sih, jadi agak mendingan sih. Kayaknya gue bisa jadi regal dah. Enggak, maksudnya gue nggak mau semuanya, gue cuma pengen sebelahnya doang gitu ngetiga, jadi biar lu bisa bedain gitu ngetiga, ini yang sebelah yang dipakai makeup dan sebelah ini enggak gitu. Oke. Kalau misalkan lebih lihat itu nggak kelihatan kan ya, daripada yang sebelumnya itu tadi kayaknya lu lihat kayaknya ada sesuatu. Nah karena ini memang kelihatan cuma sebelah doang, jadi memang kelihatan agak aneh. Cuman kan gue cuman ini doang, maksud gue nggak mau semuanya gitu ngetiga, karena ini cuma latihan doang. Tapi lu bisa ngelihat sekarang tuh, jadi bisa ngebedain. Iya, nggak terlalu kelihatan sih sekarang. Kalau misalkan ini sih ya, gue sempat berpikir untuk pengen coba pakai ini juga ya. Apa namanya? Kayak lipstick itu juga ya. Jujur aja gue nggak tahu ini apaan. Serius gue nggak tahu ini apaan. Dan gue ngeliat sih mama gue sih pakai ini. Jadi dia kayak lipstick gitu, entah ini serum atau apa gitu. Tapi gue rasa gue nggak perlu kali ya, karena gue nggak ngerokok. Jadi bibir gue juga memang warnanya itu agak cukup pink. Tapi kecuali kalau misalnya gue juga kurang minum, baru dia ini. Dan ini dia memang kelihatan kan ya, gue ada sedikit kumis di sini. Dan biasanya gue memang langsung gue cukur. Nggak kelihatan kata gue sih. Yang hitam-hitamnya itu kayaknya sih. Oke, kalau gitu sampai sini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Ricky di video selanjutnya. Goodbye.